Okey, teman-teman, kembali lagi di Jalur Gaspol dan hari ini kita akan jalan-jalan. Ini adalah malam minggu dan buat teman-teman semuanya, selamat malam minggu dan yang lagi liburan di Bali, semoga liburannya menyenangkan dan malam minggunya adalah malam yang panjang di Bali. Hari ini kita akan jalan-jalan menyisiri salah satu ruas jalan yang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan, terutama di siang hari dan di malam hari seperti sekarang ini. Sekarang ini tepat pukul 8 lebih 15 menit teman-teman dan kita akan menyisiri Jalan Raya Tuban, di mana Jalan Raya Tuban ini adalah dekat sekali dengan Bandara Igusti Ngurah Rai dan di Jalan Raya Tuban sangat lengkap sekali, mulai dari hotel, banyak sekali toko-toko oleh-oleh seperti Krishna oleh-oleh, The Keranjang dan Jogger. Serta kalau ngomongin tentang makanan, di sini adalah salah satu pusat kulinernya, ada Krishna Kuliner dan juga ada Pink Tempong, ada banyak sekali teman-teman ada di sini. Nanti kita akan lihat ada warung Butinuk juga yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Nanti kita akan coba melewati dan jalan-jalan di malam minggu ini. Kalau teman-teman lurus di perempatan ini, itu akan menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai dan kita akan belok kanan di sini. Di depan sana ada salah satu ikon juga di Bali. Buat teman-teman yang baru datang ke Bali, melewati jalur ini pasti akan menemukan patung kuda Tuban. Jadi patung kuda Tuban ini menjadi salah satu ikonnya di objek wisata Bali juga dan sering menjadi tempat spot foto buat para wisatawan dan juga majalah-majalah tentang pariwisata mengambil tugu Tuban ataupun patung Tuban yang nanti kita akan lewati. Di sini kita lihat tampaknya kendaraan yang menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai tampaknya lancar sekali. Lumayan banyak juga mobil-mobil yang menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai, terutama mobil-mobil angkutan pariwisata seperti yang ada di sebelah kiri kita ini teman-teman. Jadi ada Toyota Avanza dan Innova juga. Biasanya mereka menjemput-jemput wisatawan, apalagi di bulan Juni, Juli, Agustus adalah high season di Bali, di mana kunjungan wisatawan-wisatawan asing sangat banyak sekali di Bali. Bluebird Tasi ada di depan kita ini tadi teman-teman dan kita akan gaspol. Nah inilah ikonnya Satria Gatot Kaca atau lebih dikenal dengan patung kuda Tuban. Jadi patung selamat datang buat teman-teman yang baru datang dan selamat jalan buat teman-teman yang menuju ke bandara. Kita akan menyisiri jalur ini, jadi Joe Abdin akan ajak teman-teman melihat bagaimana suasananya di Krishna oleh-oleh dan juga nanti kita lihat The Keranjang juga dan nanti lihat Jogger, karena Jogger biasanya sudah tutup jam 6 sore teman-teman. Dan ini di sebelah kanan adalah pusat-pusat kuliner yang biasanya sering sekali wisatawan-wisatawan datang dan makan di sekitaran ini. Ada warung Padang juga ada tadi di sana, cukup ramai juga biasanya di siang hari dan di malam hari. Dan kita akan lanjut terus jalan teman-teman, jadi ikuti Joe Gaspol sampai akhir video. Nanti kita akan mengulik-ngulik tentang bagaimana suasana di Tuban area di malam minggu. Selamat menyaksikan dan salam Gaspol dari Bali. Thank you.
Thank you.